Golkonda, pembangunan masjid, pembangun pengadaan kapal dan lain-lain kawan semua. Itu adalah sudah cukup bukti sebenarnya untuk KPK melanjutkan prosesnya kawan-kawan semua. Tetapi KPK hari ini seakan-akan buta dan tuli kawan-kawan. KPK hari ini tidak mau mendengar kawan-kawan semua apa yang kita sampaikan. Maka kemudian jangan sampai kami menuduh KPK bahwa kalian juga termasuk melindungi kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Bima kawan-kawan semua. Betul tak kawan-kawan? Di atas kerandan mayat. Kawan-kawan pusatkan sadar setengah air. Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwasanya hari ini kami sangat prihatin dengan kondisi Kabupaten Bima dan masyarakat Bima. Maka kami yang menempuh pendidikan di Jakarta, teman-teman mahasiswa dan aktivis sama-sama mempersamai perjuangan ini untuk mendatangi KPK agar kemudian kasus-kasus korupsi segera dituntaskan di Kabupaten Bima. Betul tak kawan-kawan? Jangan sampai nantinya Bupati Bima lolos dari jeratan hukum kawan-kawan, karena sudah banyak uang rakyat yang dia makan, uang negara yang dia rugikan kawan-kawan semua sudah ratusan miliar. Bayangkan 10 tahun dia kumpulkan itu dan dia mempersiapkan anak emasnya yang bernama Yandi hari ini kawan-kawan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan kawan-kawan. Pertanyaan kita, apakah ini bukan bagian daripada melanggengkan kejahatan korupsi? Apakah ini adalah bagian melanggengkan kekuasaan untuk mereka korupsi selanjutnya kawan-kawan? Karena kenapa? Kita melihat bahwa tidak ada sedikit pun hasil jerih payah keringat Bupati Bima yang dia berikan kepada rakyat kawan-kawan. Tidak ada sejengkal aspal pun yang dia berikan kepada rakyat. Tidak ada pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan pengelolaan birokrasi yang cukup amburadul kawan. Ini menunjukkan bahwa dia dan keturunannya itu adalah tidak layak lagi berada dalam istana Kabupaten Bima. Sudah saatnya KPK pencarakan dia sekarang juga, karena dia hanya membawa bencana bagi masyarakat Bima kawan-kawan semua. Betul tak kawan-kawan?